Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya di Mega Man Channel ya. Oke, untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game Ultraman Fighting Superman. Oke, ini adalah game Ultraman Fighting Heroes versi China ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba lagi ya, melakukan tantangan lagi ya, yaitu dengan menggunakan sekuat yang sama ya dengan yang dipakai musuh ya. Tapi berarti ini tetap pakai tiga karakter ya teman-teman ya. Oke, langsung aja, tak perlu berlama-lama, kita akan langsung aja. Dan di sini tentunya kita akan lakukan ya kurang lebih 5-6 ya pertarungan ya. Oke, semoga kita masih bisa menang. Oke, kita tunggu dulu, biarkan musuh yang memilih dulu ya. Oke, Ultraman X, Taiga Tristrium, dan si Trigger. Oke, let's go. Wadidoh, ini lumayan jarang saya pakai juga ini si Trigger ya. Udah lama nggak pakai Trigger bro. Oke, kita langsung keluarkan aja Gomoranya. Oke, pusing dia. Oke, langsung meninggal. Oke, sip. Kita jaga jarak dulu. Wadidoh. Oke, kita tunggu dulu. Kelewat bro. Serang Gomora, serang. Oke, serang. Waduh. Oke, kita putar-putar dulu. Oke, sip. Waduh. Sudah dibunuh sama si Gomora ya. Waduh. Payah ini. Wah, kita lagi posisi jatuh di petir ya. Oke, kita skill 1 aja dulu. Wadidoh. Oke, kita tunggu, langsung ulti. Bablas. Ngeri ya. Kita telat sedikit udah kalah itu ya. Balik bisa-bisa ya. Oke, kita tunggu lagi musuhnya pakai apa sekarang? Iya sih. Jit ya, Jit di atas, kemudian Taiga. Mana Taiganya? Oh, ini. Dan si Noah. Oke. Let's go. Oke, kita poinnya sih sebenarnya kita cukup tinggi ya. Tapi belum tentu juga sih. Oke, kita harus waspada. Kasih dulu ini skill 1. Waduh, kabur, bro. Waduh. Kita kelewat, kita kasih gantian ya, ulti kepada dia ya. Semoga sih kali ini kena. Sama-sama nggak kena bro. Wadidoh, berat sekali ini. Oke, ampun. Kena, tambah lagi normal attack. Oke, sabar dulu, kasih skill 1. Waduh, dia manggil bapaknya bro. Oke, kita kasih skill ulti juga. Waduh, kita kena dulu bro. Oke, kali ini harusnya kena juga dong. Oke. Loh, kita bisa ulti 2 kali ya. Waduh, entahlah. Waduh, kita dianggap kalah bro. Karena waktu ya. Oke, karena tadi waktu selisih dikit sebenarnya ya, tapi kita tetap dianggap kalah. Oke, ini Taiganya. Oke, ampun DJ. Untung aja masih bisa punya Taiga ya, ini cukup aman. Kita kasih dulu. Waduh, sakit banget Noahnya bro. Kasih lagi. Oke, sip, tambah lagi. Oke, dikit lagi. Yes, walaupun menegangkan ya, kita hampir aja kalah tadi. Wadidoh. Oke, lanjut lagi, kita akan penuhi lagi ya musuhnya pakai apa. Oke, si Jit
Royal Mega Master X dan si Jeet Magnificent. Oke, ini di mana nih? Oh, ini di atasnya ternyata. Oke, ini pertarungan ketiga ya. Oke, jadi kita akan lakukan pokoknya antaranya 5 atau 6 kali ya, ya, biar videonya nggak kelamaan. Ya, kita langsung tusuk-tusuk aja ini. Sama bro. Oke, skill 1. Waduh. Gantian. Kena harusnya dia. Waduh. Dia nge-glit bro. Kena. Kasih. Oke, dikit lagi. Iya, ampun. Kasih. Oke. Tipis ya. Kita masih punya nyawa tapi cukup tipis. Ini egg-nya langsung aja kita kasih heal 2 dulu. Wadidaw. Kita tunggu dulu. Ampun. Ampun, bro. Oke, kena kah? Kena ya. Tapi tidak apa ya? Tidak mati ya. Kena hanya jatuh tok ya. Oke, lumayan sudah bisa bunuh 2. Oke, Jeet Magnificent ini cukup berbahaya. Kasih skill 1 lagi. Kabur. Waduh. Waduh. Ngeri ya. Oke, kita kasih Gomora dulu biar pusing dia. Kasih lagi. Kasih ulti aja langsung. Waduh, payah, bro. Untung aja ada Gomora ya. Karena dia jatuh dulu baru kita ulti ya. Aneh ya emang. Emang ultinya si Ultraman Egg itu dia kalau musuhnya deket ya, itu musuh akan jatuh dulu ya. Waduh, jadi malah nge-glitch dia pas bangunnya. Oke, Taiga dan si Fuma. Oke. Ini pertarungan keempat ya, teman-teman ya. Oke. Ngeri juga ini. Oke, kita langsung skill 2 aja. Kena dia. Kita kasih tambahan lagi normal attack. Kita tambah. Wadidoh. Kita ulti aja dulu ya. Daripada meleset nanti. Waduh, keras banget sih ini. Tinggal seiprit aja kok. Oke, kabur dulu. Oke, Taiga, kabur dulu. Waduh. Ini pukulannya si Taiga sadis banget sih. Oke, kita ganti langsung, kita balas. Oke, satu kali pukulan mati kau. Oke, kita kasih lagi ini Fumanya. Oke. Pukulan dari Binjai. Mantap. Ada ledakannya itu yang bisa memberikan tambahan damage ya. Oke, ini sekali lagi ya teman-teman ya. Kita ikuti lagi pilihan musuh. Oke, dia juga menunggu. Oke, pakai Taiga. Taiga, terus Taiga Tristrium. Kemudian Jeet ya. Oke, ini poinnya di atas. Kita di atas banget ya. Tapi tetap harus waspada ini. Jangan sampai lengah. Oke, pukulan dari Binjai dulu. Lah, kita yang mati dulu bro. Waduh. Kita skill 1 aja dulu. Gila sih ini. Ampun. What? Ini ngeri sekali nih bro. Gila bro, kita dibantai ya. Waduh. Baru kali ini kita benar-benar dibantai menggunakan satu karakter ya. Belum pernah saya ini terjadi ya. Biasanya ya kalah pun itu masih
mending lah ya kita bisa bunuh satu karakter yang lain ya. Oke, sekali lagi lah ya, penasaran saya. Oke, ini Taiga. Oke, kemudian X. Aduh, dan si Fuma ya. Gila, emang Taiga itu ngeri ya. Serangannya cepet, damage-nya sakit banget sih. Oke, ketemu lagi sama Taiga lagi. Langsung aja, nggak usah pakai lama. Kita tadi sempat menunggu ya, biar dia agak maju dulu. Takutnya dia malah ulti atau apa. Oke, nggak kena, kasih lagi. Wadidoh, kasih lagi dulu. Oke, oke, sabar ya, sabar. Ini sini Fuma, sini sini, kasih. Mantap ya. Tadi siapa ya, saya lupa namanya ya. Gila, kita dibantai satu tim ya dengan hanya menggunakan satu karakter si Taiga ya. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Tetap dukung terus Mega Man Channel dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen ya di video-video Mega Man Channel. Oke, sampai ketemu lagi di game-game berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.